nggak pakai i ya. Bidadari gitu ya. Kalau itu mah cowok yang lagi deket sama ibunya. Oops. Ya kan. Ini ada artikelnya, Juwita tidak masalah ibunya menikah dengan Edwin Bahari. Iya kan. Okay. Nah ini aku baru mau nanya nih kan, kemarin ya. Soalnya kan suami Jui itu adalah sahabatnya Mama. Nah. Which is Brondong juga gitu ember, kan. Ember. Jadi aku baru nanya, emang Mama tuh selalu sama Brondong gitu ya? Gimana ya, mungkin karena sama papaku kan di usia beda banget tuh ya. Belia tua. Banget ya belasannya Mama itu sama papa yang beda 15 tahun gitu kan. Ya nah, mungkin sekarang dia mau menikmati pacaran anak yang muda. Anak muda ya gitu. Tapi kamu mungkin. Kamu ketika Mama nih dekat nih gitu ya. Kamu gimana kalau misalnya ternyata ini serius? Lagian kan udah punya anak 3 juga nih si Edwin. Betul. Ya pokoknya aku sih nggak masalah sama sekali sih, umur nggak jadi patokan lah tante. Aku juga sama suamiku kan beda 10 tahun juga gitu, nggak disangka juga ternyata dia adalah suami aku, sahabat mamaku gitu. Nggak masalah, yang penting Edwinnya udah siap untuk mama gitu loh, terus jangan pernah nyakitin mama, siap untuk menjaga mama, apapun itu, apapun keadaannya, mau di bawah, mau di atas itu ya harus selalu bersama-sama dan komunikasi itu penting. Nasihat kamu secara spesifik nih, kalau ngadepin mama tuh kamu harus apa? Kalau ngadepin mama, ya harus lebih dewasa dari mama kayaknya. Karena pertama kali mama deket sama Edwin aja, itu mama curhatnya ke aku sama ke Jelita. Oh gitu? Iya. Kayak bestie gitu. Kayak bestie gitu tante, jadi kayak ya pasti menyatukan dua kepala, ya kan, dua hati jadi satu itu kan gak gampang kan gitu. Jadi dia banyak curhat juga ke kita gitu, ke aku sama Jelita gitu, kayak gimana gitu. Tapi untungnya si Edwinnya ini juga kalau ada apa-apa tuh dia diomongin gitu loh. Okay. Kalau sananya keadaan lagi gak enak, misalnya lagi diem-dieman, tapi dia ngomong kamu tuh ngomongnya apa? Ngomongnya ke mama gitu. Kamu? Ke mama aku gitu. Oh, jadi kita, dia bisa menuntun kita cari solusi kayak gitu. Jadi dewasa? Dewasa. Oh, karena jadi mamakunya yang childish memang. Oh gitu. Jadi kalau 1 sampai 10 nih skala, kamu setujunya tuh di level berapa? Sama Edwin? Asal mama bahagia 10. Asal mama bahagia 10. Asal mama bahagia. Kamu ngeliatnya beda gak nih mama sama Edwin sekarang sama yang kemarin-kemarin? Sekarang kayaknya memang udah lebih ke serius ya. Serius nih? Iya ya. Ceritain dong, mama tuh kalau curhat ke kamu gayanya gimana? Ya gayanya. Pokoknya dia kayak ngomong ya dari hati ke hati, aku sama Tejeli juga dia kayak ngomong, aku ngerasain jadi kamu deh gitu. Ya maksudnya yang tadinya ya mungkin kayak takut keluarga gak terima gitu kan, ngerti kan keadaan kayak gitu kan, takutnya kan kayak gitu. Karena nih Brondong nih gitu kan, dipikirnya kan kayak gitu. Untung anak-anaknya baik, gak balas dendam dicoret dari kartu keluarga lah. Enggak dong. Gila kan dua lagi, tetap di rumah.